Harian Rakyat Sulsel merupakan koran referensi pertama di Indonesia Timur. Oleh karena itu, saya Andi Sudirman Sulaiman tentu di 9 tahun Rakyat Sulsel ini berharap Rakyat Sulsel yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers semakin menunjukkan kedewasaannya dalam mengolah dan menyajikan informasi agar menjadi media terpercaya di Sulawesi Selatan. Semoga ke depan Harian Rakyat Sulsel semakin maju dan berkembang serta menjadi media yang dicintai oleh rakyat Sulawesi Selatan. Sukses selalu kepada Rakyat Sulsel.